Baik sahabat Nika, ini bagus sekali ya ada tempat bermain untuk olahraga yaitu basket walaupun single tapi lumayan untuk anak-anak kita tumbuh kembang baik dan banyak kreasi dan tentunya aktivitas yang sangat positif ini. Tapi nggak ada bolanya nih, kalau ada bolanya saya akan coba masukkan. Baik sahabat Nika, lumayan ya kita coba untuk tempat area bermain yang di sebelahnya, sebelah sana. Tempat bermain untuk anak-anak ya. Halo sahabat Nika yang baik hatinya, baik rezekinya dan pasti baik orangnya. Kembali lagi di channel Rumah Nika, channel yang membahas tentang bangun rumah, renovasi rumah dan review rumah. Nah, saat ini saya berada di perumahan Medland Cibitung. Khususnya ada di cluster The Spring Garden dan untuk bloknya ada di Alamanda ini. Bagi kalian yang telah menonton video sebelumnya pasti tahu ya setiap perkembangan untuk cluster The Spring Garden ini khususnya di blok Alamanda. Baik, pada video kali ini saya akan tetap membahas untuk update perkembangan untuk blok Alamanda ini. Bagi kalian yang telah membeli rumah ini sangat tepat sekali untuk mengikuti kelanjutan perkembangannya. Dan pasti kalian sangat menantikan kapan ya serah terimanya. Nah, untuk itu simak terus video yang berikut ini. Baik sahabat Nika, inilah keunggulan dari Medland Cibitung. Ada rumah sakit Hermina dan stasiun KRL Medland Telaga Murni. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya bagi Anda yang sudah serah terima kunci di rumah ini di cluster The Spring Garden. Ini tampak untuk pintu gerbangnya ya, sistemnya satu pintu dan keamanannya tentu 24 jam. Ini sangat asri sekali ya, luas banget suasananya, terlihatnya seperti berada di kawasan puncak ya. Untuk blok Alamanda sendiri terdapat 82 unit rumah ya. Dan bagi Anda yang masih menunggu kapan selesai ini rumahnya, kapan serah terima kuncinya, jangan khawatir, saya akan bantu update ya. Ini blok B3 nomor 12 sampai 27. Kemudian yang di sudut ini ada Fasum ya, Community Center. Kemudian yang masih dalam tahap pengerjaan ini masih pasang bata merah itu blok B1 nomor 21 ya, itu yang paling pojok itu nomor 21 dan 20. Dan yang ini adalah sama satu baris itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 19 ya. Terlihat masih ada ya yang sedang dikerjakan, ada yang sudah selesai juga. Kemudian saya nggak bisa mengartikan atau mengungkapkan dengan kata-kata yang indah lagi nih, sepertinya sudah habis. Pokoknya ini rumah bagus banget, tapi kalau sudah habis begini pasti kalian naksir juga kan. Tolong di komen aja, terus terang saja ya. Tapi kalau Anda ingin mencari rumah di sini, sudah tidak ada lagi, terlambat. Ini rumahnya bloknya menghadap taman ya, jadi dapat matahari juga maksimal, dapat udara juga segar. Di situ ada banyak pohon, ada jogging tracknya juga. Keunggulannya banyak sekali untuk di blok ini. Baik sahabat Nika, sahabat Medland, sahabat The Spring Garden dan sahabat Alamanda. Bagi kalian yang telah tinggal di sini jangan lupa ya bantu saya untuk bisa berkembang yaitu dengan cara subscribe ya, karena akan saya bantu untuk perkembangan berikutnya. Nah, untuk yang rumah ini adalah rumah konsumen saya. Rumahnya sudah ready stock, tinggal serah terima saja.
kabarnya nanti bulan ini akan untuk proses akad KPR-nya. Dan untuk yang di sebelahnya ini sabar ya, untuk kondisinya masih belum selesai, perkiraan sekitar 80% ke atas ya. Itu tinggal masang kanopi dan untuk penyelesaian finishingnya dan beserta untuk aksesorisnya. Baik sahabat Nika, bagi kalian yang belum punya rumah, jangan khawatir, saya akan bantu memberikan informasi rumah yang terbaik untuk Anda, pilihan-pilihan terbaik untuk Anda. Untuk cluster The Spring Garden ini, di blok Alamanda khususnya, itu sudah habis semua ya. Tapi jangan khawatir, masih ada cluster yang terbaru yang telah dibuka, yaitu cluster Lise. Cluster Lise ini sama bagusnya dengan untuk di Alamanda ini. Jadi bagi kalian yang ingin membeli rumah, secepatnya cek lokasi saja dulu, tanya-tanya dulu detailnya. Bila nanti sudah banyak yang tersedia seperti ini, nanti terlambat. Nanti sudah habis baru naksir, baru nanya. Ya seperti itulah ya. Nah, untuk promonya khusus untuk cluster Lise ini, yaitu hanya dengan DP 13 jutaan saja Anda dapat memiliki rumah yang sebagus dan sekeren seperti ini di cluster Lise. Mumpung masih baru, banyak promonya, ada free biaya-biaya, diantaranya ada free biaya KPR, biaya notaris, biaya AJB, dan biaya BBHTB. Tentunya sangat bagus sekali ya untuk membeli rumah di awal, karena apa? Banyak pilihan. Jadi memilih untuk lokasi-lokasi terbaik menurut pilihan Anda. Tetapi apabila rumahnya sudah tersedia banyak, tinggal beberapa saja, tidak ada pilihan seadanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian semua. Dan sampai jumpa lagi. Oke.